Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, di mana pada kesempatan kali ini Kang Mumu berada di Desa Bangunsari sedang melihat pertanaman padi jenis baru ya, varietas sunggal, di mana jenis padi ini merupakan padi genja. Ini dikabarkan bobotnya melebihi 4.32 ya. Nah, bisa dilihat sendiri dari rumpunnya, anakan sendiri cukup banyak. Ini bisa mencapai 40 batang per rumpunnya. Nah, ini malainya ya. Nah, malainya cukup banyak. Bulirnya panjang besar. Rasa juga enak nih. Umurnya 80 sampai 85 hari sudah bisa dipanen ini, para sahabat. Anakannya nih mantap ya, banyak, bisa sampai dengan 40. Yang jadi malainya juga nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 nih. Nih, mantap ya perumpunnya. Untuk pengisiannya nih, ke pangkal juga terisi nih. Ya. Nih. Ini juga tahan roboh nih. Nah, sahabat lihat perumpunnya nih. Mantap ya perumpunnya. Oke. Nih, perumpunnya nih. Mantap. Ini sudah ada yang tanam di musim kemarin, bobotnya melebihi 4.32 ya. Tanaman tidak terlalu tinggi, batang tidak terlalu besar. Untuk di musim penghujan ini juga tidak roboh ya, aman dari kerobohan. Untuk hama sendiri nih, dilihat biasanya di hamparan sebelah sini nih, dengan adanya serangan penggerek batang, tapi dilihat dari pertanaman padi sunggal ini tahan ya para sahabat nih. Ini siap panen ya. Sahabat lihat nih. Oke, para sahabat. Mungkin itu perjalanan pada kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.